Iya. Halo, selamat datang kembali di Drian Stikoi 89. Sebelum ke kantor, gue buat konten dulu nih. Jadi teman-teman, sesuai janji gue, dan ini adalah hal yang seru banget. Karena setelah gue bikin grup WhatsApp Koi 89, sampai hari ini membernya berjumlah kurang lebih nih 55 orang. Buat lu juga nih yang mau pada mau ikutan grup WhatsApp Koi 89, gampang kok caranya. Lihat aja konten gue yang ini. Itu di situ gue kasih tahu semua cara dan syarat kalau lu mau ikutan atau join grup WhatsApp Koi 89. Gratis, gak ada bayaran apa-apa, dan gue juga gak jualan. Jadi grupnya gak nyebelin, gue gak jualan, dan gak ribet, gak berisik. Tapi kalau soal banyak yang ngobrol, ya pasti banyak yang ngobrol ya. Jadi kalau lu mau ikutan grup WhatsApp ini, tentunya pasti agak meramaikan handphone lu. Itu udah resikonya. Tapi seru, kita saling belajar, saling kenal, silaturahmi, dan tambah-tambah saudara di dunia perkoyan Indonesia. Nah, gak panjang lebar deh. Waktu itu setelah gue bikin grup, gue nawarin teman-teman di grup gue, grup Koi 89, grup WhatsApp ya, pada ada yang mau gak kirim video kolamnya. Akan gue buatin konten. Nah, ini gue buatin kontennya. Nah, teman-teman, inilah beberapa kolam koi yang ada di Indonesia, dan mereka semua adalah saudara-saudara gue di grup WhatsApp Koi 89. Ingat ya, kolam koi itu gak harus mewah, gak harus mahal. Intinya semua pemilik ikan koi itu, semua kolamnya adalah bagus. Gue percaya banget, every pond is a good pond. Jadi kalau lu punya kolam minimalis atau sederhana, ikannya juga masih kecil, atau ikannya ikan lokal, jangan pernah ngerasa malu. Karena ingat teman-teman, memelihara koi itu bukan adu mewah-mewahan. Banyak orang emang yang bisa buat kolam mahal, beli ikannya hampir ratusan juta, bahkan ratusan juta, tapi cara merawatnya mungkin lebih baik kita. Kita merawat sendiri, kita merawatnya sepenuh hati, dan kita konsisten dalam perawatannya. Buat gue yang paling mahal dan paling keren dalam memelihara ikan koi adalah keseriusan kita memelihara ikan koi kita dan kolamnya. Bukan adu mahal atau adu gengsi. Ini dia. Sekaligus buat lu juga referensi kalau pada mau nyontek, pada mau nyari inspirasi, mau buat kolam koi dan mau punya ikan koi, sebagus apa sih? Kita lihat yuk. Berbagai macam kolam koi dari seluruh Indonesia, dan mereka kebetulan adalah member WhatsApp Koi 89. Check this out.
gimana? Keren kan kolam-kolamnya teman-teman gue? Makasih ya buat member 89 yang udah pada kirimin videonya dengan sukarela. Cie. Teman-teman, ke depan grup WhatsApp Koi 89 pasti nambah lagi membernya. Jadi tidak menutup kemungkinan gue akan buat konten lagi yang isinya kolam-kolam milik penghobi ikan koi yang tergabung di grup WhatsApp gue. Jadi ini baru part pertama, anggap aja. Part keduanya pasti makin banyak lagi. Semoga apa ya, menginspirasi lu untuk membuat kolam ikan koi dan merawat ikan koi, dan semoga konten ini bermanfaat dan menyenangkan untuk lu, keluarga dan juga anak-anak ya. Kita harus kenalin apa sih ikan koi itu, serunya apa dan indahnya kenapa, dan apa yang membuat mereka mahal. Karena merawatnya juga enggak gampang, tapi juga enggak susah sebenarnya. Salam dari Siki Goy, salam satu hobi, cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.